Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semuanya di channel Sing Penting Madang. Untuk hari ini saya membuat bolu kukus dari pisang ya teman-teman. Saya punya 3 buah pisang ini ya. Bisa pakai pisang apa saja, pisang raja atau pisang Cavendish ya. Kemudian selanjutnya dianjurkan pakai garpu ini, atau bisa juga di blender. Tapi kalau saya ini lebih suka dipakai garpu sepertinya, jadi tidak terlalu halus, jadi tekstur pisangnya masih terasa nanti kalau sudah dimakan ya. Ini diremet-remet gini sampai seperti ini. Kemudian saya punya 2 butir telur, tambahkan 2 butir telur ya. Untuk 3 buah pisang bisa memakai 2 butir telur, sudah cukup. Kemudian diaduk merata ya, sama dengan pisangnya. Jangan sampai menggumpal ya telurnya, jadi harus benar-benar rata biar nanti kalau dikukus tidak ada gumpalan-gumpalan telur. Kalau sudah seperti ini, tambahkan saya pakai kira-kira 8 sendok gula pasir ya. Bisa juga teman-teman pakai gula halus, itu lebih mudah. Untuk takarannya kira-kira 8 sendok. Ini sudah cukup manis karena pisangnya sendiri tadi sudah sangat manis ya, sudah benar-benar matang. Jadi saya pakai 8 sendok saja. Kemudian diaduk sampai larut ya gulanya. Kemudian ini saya tambahkan susu bubuk. Saya pakai susu Denko yang warna putih ya. Teman-teman kalau suka bisa pakai warna coklat juga, nanti hasilnya juga warna coklat. Saya pakai warna putih saja. Ini tujuannya untuk biar aromanya lebih kuat ya, lebih gurih dan lebih wangi ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan tepung terigu. Ini saya pakai kira-kira 10 sendok makan. Jadi takarannya 3 buah pisang, 8 sendok gula pasir, 2 butir telur, dan 10 sendok makan tepung terigu. Kalau bisa pakai tepung terigu yang untuk kue ya, jadi tepung terigu yang tepung untuk kue, khusus untuk kue. Tapi kalau nggak ada juga pakai tepung terigu biasa juga nggak apa-apa. Jadi diaduk lagi sampai larut seperti ini ya teksturnya. Jadi teksturnya pekat ya, seperti ini. Bisa dilihat teksturnya jadinya seperti ini teman-teman. Terus selanjutnya tambahkan, ini saya pakai soda kue. Ini kira-kira 1 sendok teh. Kemudian dicampur sampai merata ya. Jadi dikasih soda kue biar bisa lebih mengembang. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya tambahkan margarin yang dilarutkan ya. Ini saya pakai margarin kira-kira 5 sendok makan ya. Jadi kalau teman-teman nggak ada, bisa diganti dengan minyak sayur biasa juga nggak apa-apa. Saya kasih 5 sendok makan takarannya. Kemudian diaduk sampai larut ya. Cuma kalau pakai margarin warnanya lebih kuning cerah ya, nanti lebih bagus warnanya dan aromanya pun juga lebih gurih ya. Kalau sudah tercampur rata ya, jadi seperti ini, sudah tercampur rata jadi teksturnya agak lebih encer lagi. Ini sudah cukup ya teman-teman, jadi nggak terlalu kental juga nggak terlalu encer. Kemudian selanjutnya siapkan loyang, atau kalau nggak ada bisa pakai ember plastik atau apa baskom plastik kecil itu, atau pakai mangkok juga bisa. Ini saya pakai loyang ukuran 22 cm. Sebelumnya sudah saya olesi dengan minyak ya loyangnya, jadi diolesi secara merata, baru kemudian adonannya tadi dituangkan ke sini ya.
dituangkan ke loyangnya. Tuangkan secara merata dan ukurannya jangan sampai penuh. Kalau ini enggak sampai setengah, cuma kalau misalnya teman-teman bikin kuenya banyak, jadi untuk pengisian loyangnya harus maksimal setengahnya dari loyang. Jadi enggak boleh sampai penuh, karena nanti mengembang bisa jadi penuh. Kalau sudah matang bisa jadi penuh. Ini enggak sampai setengahnya ini jadinya. Selanjutnya siapkan untuk kukusan. Kemudian taruh di dalam pengukusnya seperti ini, kemudian tutup rapat ya. Untuk penutupnya saya sarankan pakai dikasih kain seperti ini. Tujuannya nanti kalau misalkan ada uap air tidak masuk ke dalam adonannya. Kalau masuk ke dalam adonan nanti jadinya agak lembek ya. Jadi dikukus selama 30 menit. Setelah 30 menit ini seperti ini jadinya ya. Ya, ini jadinya sangat cantik sekali dan warnanya sangat menarik, warna kuning cerah. Kemudian diangkat dan dinginkan ya. Ini tujuannya tadi dikasih minyak agar mudah dilepas ya. Jadi bisa dilihat ini sudah nggak lengket sama sekali dengan loyangnya ya teman-teman. Kalau sudah dingin langsung dibalik, jadi sangat mudah sekali untuk melepasnya. Nah, begini saja sudah lepas. Jadi ini sudah matang dan kita coba dulu ya untuk teksturnya seperti apa. Ini baunya sangat gurih sekali, sangat wangi. Kalau teman-teman suka tadi bisa ditambahkan vanili ya, tapi kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Ini karena baunya sudah sangat wangi sekali. Kita coba dulu teksturnya dalamnya seperti jadinya seperti apa ya. Teman-teman juga bisa ditambahkan topping keju atau coklat di atasnya, jadi biar lebih enak dan lebih gurih. Tapi ini saja sudah sangat enak ya, sangat manis. Nah, jadi ini teksturnya sangat kenyal dan lembut sekali ya. Bisa dilihat nggak bantat juga nggak keras, tapi sangat lembut dan baunya sangat harum, sangat enak sekali. Sekian dulu, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tinggalkan komennya dan juga share ke media sosial teman-teman semuanya ya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.